A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini, kita dapat pahami bahwa tujuan berpuasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Lalu bagaimana puasa ini bisa menghasilkan orang yang bertakwa? Tentulah puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi jauh lebih penting daripada itu, merubah karakter menjadi orang-orang yang takwa. Seperti apa karakter yang dihasilkan oleh orang yang berpuasa? Yang pertama adalah selalu merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sifat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Walau kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Hal itu dapat kita rasakan pada saat kita berpuasa. Karenanya, kalau sifat ihsan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah.